perjalanan seorang Iing itu kita nggak tahu sampai kapan. Karena buat saya, selama saya masih bisa memberikan kebajikan kepada orang lain, itu akan saya lakukan. Jadi mungkin saya juga tidak tahu kapan saya melukai orang lain. Tapi alangkah baiknya saya bisa memberikan kebajikan yang sudah saya rencanakan dari awal, satu hari satu kebajikan. Satu hari, satu kebajikan. Inilah tekad yang dijalankan Iing Felicia Jo. Selain menjalankan rutinitas sehari-hari, ia menggenggam kesempatan untuk ikut dalam kegiatan kemanusiaan Seci. Latar belakang Iing sebagai seorang tenaga pendidik telah menumbuhkan kedekatannya dengan anak-anak. Ini pula yang membuatnya merasa bahagia ketika mendampingi anak-anak kelas budi pekerti. Hari ini saya kebetulan terlibat dalam kegiatan kerelawanan di Muara Angke, di Rusun Cinta Kasih, dan ini adalah program untuk kelas budi pekerti. Hari ini kebetulan memperingati Hari Batik Nasional. Indonesia harusnya bangga ya, saya pribadi juga merasa bangga sebagai WNI ya, warga negara Indonesia, bahwa batik ini adalah sudah merupakan kebendaan warisan UNESCO ya. Basically kita semua pada dasarnya menggunakan batik karena kita ingin mengangkat tema itu, dan kita sama-sama tadi anak-anak juga semuanya pakai batik, para relawan juga menggunakan batik. Kamu mau warna apa? Pink. Oke. Okay. Oh, ada Arafah. Oke. Okay. Ah, tulisnya gimana? Nih, tangan kamu. Oke. Okay. Kamu kelas berapa sekarang, Arafah? TK. TK apa? A apa B? Nanti waktu saat hari ibu, kamu kasih buat mama. Ya. Oke. Okay. Kamu warnain apa dulu nih? Di sebelah sini ijo-ijonya ya. Nah, sini ijo-ijonya. Nih. Iya. Penting apa sih pendidikan untuk anak-anak? Wah, pendidikan itu sangat luar biasa pentingnya karena ini adalah fondasi awal. Ketika anak-anak masih seusianya Arafah, kalau dia mempunyai literasi yang sangat baik, itu nantinya akan membuat dia tuh bisa mengetahui pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang sebenarnya bisa dilakukan kemudian. Karena kayak seperti tadi, dia tahu apa yang dia inginkan. Warna merupakan satu bagian yang menurut Arafah cukup menarik. Jadi dari tadi saya tanya, di kaosnya Arafah ada warna apa aja. Nah, dia ingin batiknya itu juga sesuai dengan warna bajunya. Nah, itu adalah pemahaman-pemahaman yang menurut saya merupakan dasar. Ketika nanti sudah bisa melakukannya, dia akan tahu apa saja yang dia mau rencanakan. Karena itu adalah pemahaman dulu. Memang saya tahu capek itu ya, tapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang membuat saya seakan-akan mendapat nutrisi. Karena badan juga perlu ada nutrisi, pikiran juga perlu ada nutrisi gitu kan. Nah itu, nutrisi itu yang buat saya adalah sesuatu yang perlu kita selalu supply gitu kan, kalau orang bilang suplemen. Dan kebetulan saya bersyukur bahwa suami saya juga sangat mendukung. Jadi beliau mengatakan bahwa okay, selama kamu ingin melakukan kebajikan silakan, asal kamu harus jaga diri, kamu jangan sampai sakit, karena kalau sakit apapun tidak bisa kamu lakukan. Nah sekarang kita akan bikin ini jadi satu. Apa sih yang selalu saya ingat dari pesan master? Saya cuman ingat bahwa kebajikan itu tidak pernah boleh dilupakan, dan kalaupun ada hal yang harus saya dilibatkan, itu adalah kebajikan. Tapi kalau yang namanya itu hal yang negatif, saya tidak perlu dilibatkan.
Tahun 2010, Iing mulai bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Sici School. Sejak awal Sici School berdiri, ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mempersiapkan pendidikan sebelum sekolah diresmikan. Saat ini saya dipercaya untuk sebagai kepala sekolah di KB dan juga di TK. Hari ini saya tuh bangga begitu saya tahu bahwa ternyata pada saat yang lalu di tahun 2010 itu semua yang kita jalankan, semua yang kita berikan dengan sepenuh hati kita gitu ya, passion yang kita ada di situ, kita bisa buktikan hari ini anak-anak juga sudah bisa memberikan satu karakter lah ya, kalau kita bilang, kalau saya katakan bahwa itu udah sempurna mungkin belum, tapi itu adalah bagian yang harus kita perbaiki karena masih ada ruang yang membuat kita lebih bertumbuh. Tapi itu adalah hal-hal yang kita boleh katakan dari nilai yang ditanamkan, yaitu bersyukur, menghargai dan mencintai, itu muncul semuanya dan itu berjalan seiringan. Itu adalah yang membuat saya sampai hari ini, dan itu adalah saya bangga sebagai seorang insan Ceci bisa memberikan sumbangsih saya kepada sekolah ini. Karya anak-anak itu punya nilai tersendiri yang menurut saya nggak bisa dibeli ya, karena itu dari tahun ke tahun mereka tuh ketika memberikan kepada saya itu, saya tuh punya rasa gimana ya, bangga, seneng, terharu. Nah itu udah kayak campur-campur. Bye, coba. Pendidikan anak usia dini ini buat saya sendiri itu sangat penting. Ibarat kalau kita katakan atau saya katakan bahwa kita seorang petani, kita ingin dan kita berharap bahwa tanaman atau padi atau apapun yang kita tanam akan tumbuh subur dan sesuai dengan keinginannya kita. Nah, disinilah anak-anak yang seusia dini ini, anak-anak yang mulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun ini adalah ladang yang sangat subur. Kalau saya boleh juga sedikit bercerita, ini ada buku juga yang buat saya cukup menarik, karena buku ini adalah buku yang dibuat oleh rame-rame. Jadi antara saya terus teman-teman yang ada di sekolah ini, baik guru maupun staff, itu kita bikin menjadi satu buku. Ini buku saya pribadi. Nah, jadi saya ada buat 2 buku. Ini adalah kumpulan cerita-cerita yang sudah saya buat secara antologi. Nah, itu saya gabungkan jadi cerita anak hebat. Jadi semua cerita ini adalah yang menggambarkan karakter-karakter yang harus kita mungkin coba untuk kembangkan dari anak-anak. Dan yang di sini, ini sebenarnya masih kurang. Karena kalau dilihat Be Grateful, sebenarnya yang saya ingin buat itu 3. Grateful, Respect, Love. Buku cerita itu adalah abadi. Buku cerita itu adalah jendela dunia. Jendela itu, kalau dunia itu kan cukup besar ya. Kalau kita bicara jendela dunia itu berarti sang anak itu punya kemampuan untuk melihat dunia luar. Melalui apa? Melalui buku. Banyak dongeng-dongeng yang ada, itu secara turun-menurun kita tahu sampai hari ini. Karena apa? Dari cerita. Lalu moral yang ingin kita bangkitkan dari anak-anak itu kita sampaikan lewat cerita. Cerita itu bisa berupa apa saja, salah satunya buku cerita ini. Nah, jadi itu yang membuat saya kok kayaknya perlu deh gitu ya untuk menulis dan
berusaha apabila memang bisa nantinya akan menulis lagi. Saya sebagai seorang pendidik, buat saya anak itu adalah seperti anak-anaknya kami, gitu ya. Jadi mereka itu anak kami. Ketika kita berbicara bahwa mereka adalah anak-anaknya kita pribadi, gitu, anak sendiri, berarti kita harus memberikan yang terbaik. Berikan yang terbaik itu dalam artian bukan memanjakan, tetapi memberikan sesuatu yang memang harus dimiliki oleh anak agar dalam perjalanannya nanti anak-anak ini menjadi seorang yang dewasa, mereka sudah mampu, mereka bisa mandiri dan mereka bisa bertanggung jawab buat dirinya sendiri dan juga buat masyarakat serta buat dunia yang ada. Nah, itu yang saya inginkan sebagai seorang pendidik.